Hai guys, this is Aris Toega. Welcome back to my channel. Di tutorial kali ini kita akan bahas lagunya Jerry Miller. Kita buat versi kerennya, jadi nanti aku mainin versi biasa, versi cover asli sama versi keren. Buat kalian yang belum subscribe, langsung aja subscribe, like, comment, dan share. Oke, langsung aja. Oke, untuk lagu ini biasanya kalau orang bikin, cara mudahnya kita main dari chord C, G, A minor, G lagi, kemudian F. Oke, yang kedua menggunakan chord asli. Kita pakai capo karena dia menggunakan F crash, jadi paling gampang kita pakai capo. Kita taruh di, kita letakkan caponya ada di fret 2. B mayor, C crash minor, B mayor, A. Jadi kita ibaratkan capo ini fret 0 ya. Jadi bentuk ini E. Oke, sekarang yang ketiga, versi kerennya. Kita mulai dari verse, kita kasih petikan. Kita main seperti ini. Oke, ibaratnya ini adalah fret kosong ya. Jadi caranya seperti ini. Jari telunjuk kita letakkan di fret 2, senar 4, jari manis ada di senar 3, fret 4, jari kelingking ada di senar 2, fret 5. Lalu kita petik dari senar 4. Oke. Chord kedua. Sama, kita pindah ke B, bassnya aja. Jadi kita letakkan jari telunjuknya ke atas, senar 5. Bassnya pindah ke C crash minor, masih di senar 5. Kita majukan 2 fret dari sini ke sini. Kembali lagi ke fret 2. Kemudian lepas. Kita mainkan. Pindah. Pindah. Oke, part pre-chorusnya, kita cara petiknya berbeda. Chordnya masih sama, hanya cara petiknya yang beda. Oke. Jempol, telunjuk, tengah, manis. Jadi senar 4, 3, 2, 1, urut. Terakhirnya
strum. Oke, intinya kita kasih strum ya. Jadi caranya kita strum dari senar 5. Jadi telunjuknya kita neken di ini, senar 4. Senar 4 fret 2, sama seperti yang awal. Tapi kita bunyinya dari senar 5 untuk ending sebelum masuk ref. Kemudian masuk ke ref atau chorus. Pertama E. Kita gabungkan. Jadi ini sangat mudah. Yang ini seperti kita megang power chord. Jadi cuma ada di senar 5 fret 2, senar 3, senar 5 fret 2, senar 4 fret 5, senar 3 fret 5. Nah, yang bawah harus tetap bunyi. Senar 1 dan 2 itu lost tapi bunyi. Kita strum dari fret 5. Kemudian kita pindahkan jari telunjuknya maju 1 fret. Kita tekan menggunakan jari tengah. Seperti ini. Masih di senar 5 fret 4. Senar 5 fret 3. Jari telunjuknya lepas. Kita bunyikan dari senar 5 lagi sampai bawah. Kemudian bentuknya sama seperti yang awal, tapi kita start dari fret 5. Fret 5 7 7. Kemudian kembali lagi dari fret 2 5 5. Kemudian asus 2. Oke, kita mainkan dari awal ya. Oke, terima kasih sudah pada nonton. Jangan lupa kalian subscribe, like, komen, dan share. Buat kalian yang mau request, langsung aja request di komen di bawah atau DM di Instagram aku. Oke, see you on next video.